Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Hitting Miyagi Prefecture, Sendai, Japan. Upstream. Farms and homes. Obviously cars, trucks. For those of you who have just tuned in to NHK World, you're seeing live coverage from our helicopters golfing Sendai area in Miyagi Prefecture. This is after a major earthquake hitting Japan Friday afternoon. You're watching NHK World in a major earthquake hit the coastal areas of Russia, Marcus Island, Northern Marianas, Guam, Wake Island, and Taiwan. Please do not go near the waters. Move to higher ground as soon as Guam. Bangsa Lemuria, mereka membuat teknologi selam dan terbang. Itu bernama Abanes. Bisa menyelam, bisa terbang. Abanes, dia bisa menyelam dan dia bisa terbang. Jadi istilah itu flying submarine. Nah, bahan dari Abanes itu adalah kaiman. Mereka buat untuk menolong orang-orang yang tenggelam di laut. Jadi begitu ada yang tenggelam, ditelan sama Abanes, itu tergantung. Abanes itu ada seri-serinya. Ada yang seri buat seorang, ada yang seri buat banyakan. Nah, begitu ditelan, lalu orangnya itu dihibernate di dalam. Dibikin tidak sadar. Sampai ketemu ke bangsa Lemuria dan ditolong di sana. Berhubung waktu itu sudah tenggelam dan bangsa Lemuria tidak ada, ada dua Abanes yang masih berkelana. Yang satu, dia terperangkap di perairan Jepang. Yang satunya lagi, dia berkelana kemana-mana. Kemarin lepas ketika tsunami di Jepang yang kemarin. Abanes itu punya AI atau Artificial Intelligence. Ketika dia berjalan, tiba-tiba gempa dan runtuh, brus. Tapi kan Abanes kuat, karena logamnya kaiman. Jadi dia hanya terperangkap dan diam. Tapi energinya tidak mati. Selama ribuan tahun, mungkin puluhan ribu tahun dia di situ. Meskipun dia terkubur, tapi ujungnya tidak. Sedangkan walah si air di hidrogen itu di ujung ini. Abanes itu soalnya pakai remote dikendalikan. Sekarang pengendalinya sudah tidak ada. Ada juga masih ada di sintruman. Nah yang terakhir yang Yunus pakai itu dia sudah diparkir. Si? Di ringga mana? Di piramid ringga mana? Ya. Jadi kalau misalnya diambil juga kita harus tahu bagaimana mengendalikan teknologinya itu. Nah kalau dia terbang, dia akan menembus awan. Nah dari awan, dia akan menyerap si uap airnya itu untuk memisahkan hidrogen dan oksigen. Terus kalau ke laut, Abanes sudah di dalam air masih sudah kaya dengan hidrogen. Jadi teknologinya itu benar-benar teknologi yang luar biasa. Pakai F5K, pakai F16 juga akan terkejar. Abanes, mau pakai pesawat supersonik juga akan terkejar. Karena Abanes itu dia punya kecepatan yang bisa menyeimbangi dan mengejarnya itu. Karena mereka yang mengantisipasi juga agar tidak dikejar oleh pasukan Atlantis, oleh Atlantean. Makanya kecepatannya jadi luar biasa. Nah, yang menelan Yunus ini adalah Abanes, sejenis ikan. Karena dia sadar, tidak jadi dihibernate kan oleh Abanes. Bayangkan kalau dihibernate, karena bangsa Lemuria sudah tidak ada, Abanes ini akan terus saja di dalam, sampai hari kiamat. Karena Abanes itu energinya dari air laut. Dia berubah air laut, menyaring, dan memisahkan antara hidrogen dengan oksigennya. Jadi energinya itu menggunakan hidrogen dari air laut. Sampai hari kiamat gak akan bisa sadar dan gak akan kemana-mana, di sana we terus. Tapi karena Yunus terus berzikir dan dia ingat Allah, terus sadar Yunus, terus sadar. Karena sadar, Abanes tidak menganggap bahwa dia parah. Diantarkanlah dia ke pantai, berusuh, dimuntahkan.
Makanya Abanes itu bisa transparan. Ketika dia mengeluarkan listrik tertentu, Abanes itu jadi transparan. Makanya Yunus kan bisa melihat dari saudara. Kita mah sudah suka berhentinya begini, sudah itu mah kuasa Allah, gak usah dipikirin. Padahal Al-Quran itu untuk mereka yang berpikir. Переход на ручное управление. Тогда ты будешь уничтожен вместе с... Сол! Сол! Сол деактивирован. Ты можешь вернуться. Она должна быть уничтожена. Еще правее. Эмили, это в башню не видишь. Thank you.
Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.